Kiri, kiri, Cup! Kiri! Kejar, Cup! Ayo, Cup! Tangkap, Cup! Iya! Kejar, Cup! Kejar! Aduh! Larinya yang kenceng, Cup! Susah nih, Kak Adit! Kejar terus, Cup! Ayo, Cup! Tangkap, Cup! Pesawat! Sini! Ucup, Ucup! Agar supaya pesawat terbang ini bisa menghubungi tiap titik, tiap pulau di dalam benua maritim Indonesia. Jadi kita bersama ini telah membuktikan kepada diri kita sendiri dan pada umumnya kepada dunia. Oleh karena itu, tanggal 10 Agustus 1995 dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia kebangkitan teknologi nasional. 50 tahun Indonesia merdeka, putra-putri Indonesia cara mandiri sendiri bisa merekayasa. Wah, keren banget. Yeay, Eyang Habibie emang hebat. Yang untuk kelasnya yang paling canggih yang ada di dunia dikenal pada waktu itu adalah N250 Gatot Kaca. Aduh, ada yang pipi. Aduh, yang sehat-sehat terus ya. Wah, ini hebat banget ini loh, udah bisa memberikan inspirasi. Bahwa bangsa Indonesia, manusia Indonesia sama seperti bangsa-bangsa yang lain bisa menguasai teknologi secanggih apapun untuk kebutuhannya sendiri seperti pesawat terbang penumpang itu. Dennis. Iya, Eyang. Kamu adalah putra Indonesia yang bisa membuktikan bisa merekayasa apa saja yang paling canggih seperti Gatot Kaca. Kamu harus percaya diri. Tidak usah malu. Tidak usah takut. Percaya diri harus disamakan dengan yang lain. Ingat loh pesan Eyang itu. Oke? Iya, Eyang. Eyang tanya, Dennis, kamu mau jadi apa nanti? Jadi pilot, Eyang. Pilot, bagus. Ucup. Ucup mau jadi ustad, Eyang. Ustad? Ya, supaya manusia Indonesia itu memiliki akhlak sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dewi, jadi apa? Mau jadi desainer, Eyang. Desainer? Desainer apa? Desainer baju. Oh, bagus. Kipli, jadi apa? Kipli pengen jadi tentara, biar gagah. Oh, jadi jenderal ya? Bagus. Nia, jadi apa? Nia mau jadi guru TK, Eyang. Guru TK? Oh, bagus. Mempersiapkan anak-anak sedini mungkin. Adit, jadi apa? Adit mau jadi presiden, Eyang. Ha, jadi presiden. Bagus. Kenapa enggak ya? Lah, kalau saya yang saya tuh pengen banget jadi manusia Indonesia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Sopo, lah kamu mau jadi apa ayo? Kalau Sopo mau naikin haji Simbo. Eyang yakin bahwa kalian semua bisa mencapai cita-citanya. Kalian sudah memiliki cikal bakal. Kalian manusia yang merdeka, yang bebas, dan memiliki tolok ukur sama dengan bangsa-bangsa yang lain, berani bersaing, sehingga prestasi nyata kalian semua menjadi kebanggaan
dari keluarga dan bangsa Indonesia. Thank you.